sepatu warungnya enggak jelek. Ya udah nanti kita beli ya nak. Nanti kita beli, tapi kamu pakai dulu sepatumu sekarang. Bener lah. Terima kasih bunda. Iya sama-sama. Yuk kita siap-siap yuk. Pakainya sudah rapi belum nak? Udah bun. Aduh nih, WA aku kenapa gak dibalas kemarin? Itu baterai aku lowbat, jadinya apinya mati. Gak sempat balas. Yaudah gak apa-apa, yuk pulang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam sehat. Sehat bersama sepanjang masa. Oke, teman-teman, sekarang kita akan latihan nih teman-teman. Sekarang saya akan ada proyek nih buat kita semua. Kita akan membuat produk tentang toga. Kita akan buat mengemas produk toga biar bisa dijual ya. Nanti seperti apa? Kita simak materi hari ini ya. Oke, kita mulai. Tentang produk yang akan kita launching ini ya, teman-teman. Kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk strategi penjualan toga sendiri itu gimana ya? Kan sekarang lagi masa pandemi nih. Oke, bagus banget pertanyaan Aruni. Teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira kita bisa jualan di mana sih di situasi yang lagi pandemi kayak gini, banyak pembatasan sosial. Kira-kira kita cocoknya jualan di mana nih? Kak, izin menjawab. Oke, silakan rekan. Gimana kalau misalnya kita jual di e-commerce? Di e-commerce ya. Kira-kira di mana aja tuh? Kayak di Shopee, Tokopedia, ataupun di media sosial kita sendiri. Nah, oke. Betul banget yang dijawab sama Rehan. Jadi kita bisa memasang produk kita di e-commerce atau di media sosial kita. Oke, mungkin udah cukup ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten. Punten. Mangga, nya aya naon nya? Aya buket nang Mas Dadin teh. Oh, aya tunggu sakedeung nya. Nya. Aya ge nu ieu anu Mas Dadin mah. Pokoknya naon? Hargana berapa? 75. Mangga. Sakedeung dibuka ka halak kembali. Siap. Iya loh. Kok apa nih? Jelek banget. Menjejak puncak dingin kalbu, bayangan harapan alam menatap syahdu. Sepoi semandung irama sang bayu, bagai denting manik mengalun syahdu. Wah, ini di mana? Mukanya siapa? Bunda, ayah kalian di mana? Bunda, Aruni pengen pulang, seriusan deh. Aruni gak bakal minta hubungan Siti lagi. Arumi, kamu kenapa?
Ibu-ibu jangan deketan sama saya ya. Saya psikopat loh. Kenapa nangis? Kangen ayah. Besok kita ke makam ayah. Tunggu. Nama saya itu Aruni, Ibu. Bukan Arumi. Sejak saya lahir, nama saya itu Arunika Maheswari. Bukan Arumi. Makanya kalau baca novel jangan terlalu mendalami. Kamu itu nggak cocok jadi artis dan gini, Bu. Saya aslinya cantik, Bu. Apa jangan-jangan gue transmigrasi jiwa ya? Emangnya ada? Pokoknya gue harus balik besok. Nama lengkapnya Arumi itu siapa sih? Enggak, ini tuh ngetes doang. Takut ibu lupa sama anaknya yang cantik ini. Sini deh, Bu, saya bantuin. Saya tuh jago banget kok bikin beginian. Dulu, waktu latihan pramuka, pembina saya tuh suka ngajarin saya bikin beginian. Kenapa waktu masuk kegiatan pramuka? Ibu kan nggak tahu, dulu kan aku waktu sekolah nggak pernah bilang-bilang sama ibu, takut ibu marah. Ibu bahkan nggak sekolah. Aku mau ke kamar mandi dulu ya. Udah banget gua saja. Sini dulu, kesini dulu. Pokoknya aku harus balik besok. Loh, kenapa buketnya gak dijual online aja ya? Bu, gimana kalau misalnya buket ini kita jual online? Nih, jadi aku tuh tadi udah bikin akun online shopnya nih. Nah, nanti kita foto nih buket-buket hasil ibu. Abis itu kita upload nih di sini. Sama tadi juga aku udah bikin akun sosial medianya nih. Jadi nanti ibu nih tinggal upload nih di sini. Ribet ah, males. Ibu mah kalau misalnya nih ibu dagang, tapi cuma tetangga aja yang tahu, kapan ibu majunya? Iya, gimana caranya? Nih aku ajarin caranya gini nih. Ibu tinggal, nanti kan udah bisa di foto. Di situ. Assalamualaikum. Salam. Ibu, kamu ada masalah apa, Rumi? Nilai kamu sampai 45. Yang sakit itu badan kamu, bukan otak kamu. Maaf, Ibu. Jangan jadi alasan. Biasanya kamu tuh nilainya paling tinggi, 100. Kenapa kamu 45? Mau jadi apa, Rumi? Malu-maluin orang tua kamu? Belajar, yang benar, belajar! Rumi, lihat ini, astaga! Tuh kan, aku bilang juga apa, langsung banyak yang pesen kan? Yaudah deh, ayo kita bikin! Kamu dulunya kerja di pabrik, kamu karena pandemi saya kakak. Terus uang pesangonnya bikin usaha kecil-kecilan. Ibu juga ibu dan ayah nggak bisa bertahan, akhirnya bangkrut. Ibu bilang dong supaya kamu bisa lanjut sekolah, tapi ibu nggak bisa tepatin. Akhirnya kamu putus sekolah, terus nanti ibu dia bikin tiket. Ah ibu, nggak apa-apa kok, bukan salah ibu. Cengeng ih. Tertarik. Yaudah, ayo kita bikin impet lagi. Ya naon deh lah. Aku aja tamatan SMP doang. Gimana ngerti beginian? Thank you.
Alumi sedang apa? Lagi belajar lah. Kan Bunda sering bilang, kalau belajar jangan di tempat tidur. Ibu kenapa sih ngatur-ngatur terus? Kok kamu dibilanginnya kayak gitu sih? Aku ngebela diri. Kamu tuh ngelawan, bukan ngebela diri. Arumi tuh gak kayak gini. Pasti kamu bukan Arumi. Kamu siapa? Hey, sering dibilang kalau belajar gak boleh tempat tidur. Nakal banget sih. Yaudahlah, ibu jangan bawel. Arumi! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ngapain kesini? Aku mau main sama Aruni, Bunda. Mau main kemana? Mau main ke kafe di depan. Daerah mana? Di daerah Citra Raya, Bun. Oh, ya udah hati-hati ya. Baik, Bun. Ibu, aku main sama Rehan ya. Oh iya, hati-hati. Bunda, aku izin dulu sama ini ya. Yuk. Mari, Bun. Mari. Kita ngapain sih di sini? Nungguin teman. Arumi, ini kita benar-benar gimana kamu Bunda? Kalian apa? Gini. Rehan, Kapri, aku yakin kalian tuh gak percaya sama yang bakal aku omongin. Tapi kita berdua emang keperan jiwa. Iya, jadi sehari setelah pingsan, aku tiba-tiba udah di jiwanya Arumi. Dan begitu pun sebaliknya, pasti Arumi sudah di jiwa juga. Dan jadi tubuh Arumi yang sekarang pakai itu menyatu. Dan tubuh yang dipakai sama Arumi, tubuh aku. Terus gimana agar kalian bisa balik lagi? Boleh kasih aku waktu buat mikir dulu gak? Waktu? Buat apa? Ayah sama Bunda udah nunggu di rumah. Bener banget. Kamu harus pulang. Aku gak bisa lama. Aku gak mau coba. Lu jangan egois. Lu gak bisa ngelawan takdir lu. Lu harus pulang. Ini apa? Sekarang gimana caranya kita balik ke gimana kalau kalian pegangan tangan sambil baca mantranya? Ah, kayak di film-film. Gimana kalau kita coba? Menjejak puncak dingin, menggigit kalbu, bayangan harapan alam menatap syahdu. Sepoi senandung irama sang bayi, bayi denting manik mengalun syahdu. Gimana? Kamu pokoknya harus bantuin ibu. Ibu lagi berani susah. Kamu jagain dia ya. Aku pikir jadi kamu enak. Maaf ya, ini kita punya kamu jelas.